guys, main gonna main Minecraft lagi. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi mod showcase-nya. Ini betul terang amat. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya, coy, biar Minecraft tetap lanjut dan ini mod showcase tetap lanjut ya. Mod showcase itu agak ribet, jadi sebenarnya gue males ya lah. Dan oke, kita langsung mulai aja. Hari ini kita bakalan nge-showcase mod A Lot of Thing. Nyontek dulu gue. Nama modnya tuh Lot of Thing, berarti banyak barang. Iya, kayak banyak barang deh. Iya udah, BTW sih udah, mana tumben dia nggak rusuh di opening gue. Mana tuh bocah? Kok nggak ada? Dok. Tuh bocah manain. Siodok manain, coy, sebelah sini ada villager. Tuh bocah manain, tumben dia nggak ngerusuh nih. Eh, tuh villager kesakitan. Kenapa tuh? Dok. Ya ampun. Dok, lu ngapain di sini? Odoh ya. Ampun, lu nembuyak-nembuyakin villager lu. Nih enak bener-bener deh, APN Cacing Gaming, bo. Udah jangan. Bocah blader banget, lu kira main PUBG apa? Bukan. Si kocak kalau mau showcase kita ini baju dapat dari mana lagi? Dapat baju kayu sih, Odo. Apakah bisa menyamar? Box. Oh, dari box ya, Do. Dari loot drop. Tadi berebutan lah. Berebutan sama siapa? Ampun dah. Tadi berebutan ke si Odo. Do, coba lu sini, Do. Apakah lu bisa menyamar? Coba. Iya deh, situ deh. Udah situ. Nah. Apakah si Odo enggak kelihatan? Tetap aja kelihatan. Tetap aja kelihatan, kocak. Mau gimana juga? Ya ampun, dapat kacamata dari mana lagi? Ini bocah dapat barang-barang aneh dari mod ini, teman ya. Pokoknya ini intinya mod-mod yang ada barang-barang loot box. Oh, dari loot box ya, deh. Bukan dari mod ini. Ini bocah bener-bener dia. Mana ada loot box di Minecraft, Odo? Nih anak bercanda bulu. Kita langsung mulai aja, let's go, tergaga-gaga. Barang-barangnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak, coy. Ini beta terang amat. Ya udah, apa-apa lah. Barang-barangnya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak, Dok. EPN. Makanya harus punya kacamata. Ya ampun, silau, men. Lu gue geplak juga lu. Lu nggak bisa digeplak, Dok. Lu nge-survival, survival dulu. Kocak, gua kan gregetan pengen geplak lu tuh, oke? Dan kita langsung mulai aja. Ini ada banyak chest tapi barang nggak terlalu banyak, Dok. Sebelah sini gue punya beberapa senjata. Ini ada senjata, ada barang-barang gak guna, dan juga ada barang-barang aneh. Jadi lu ambil senjata sebelah sini nih. Udah gue siapin tuh buat lu tuh. Kita ambil peralatan senjata dulu, coy. Ini gue gak tau showcase-nya bakalan lepas enggak. Kita cepetin aja deh. Gak usah terlalu lama. Nah, sebelah sini gue udah punya pistol nih. Lu punya pistol gak? Waduh, kok warna gold begitu? Udah mantep amat. Warna emas begini, coy. Gue beli. Ya ampun. Modelnya apa? Lu beli dari mana? Gue sediain juga. Lu main sakit, Dok. Damage-nya 4 lope. Coba lagi deh. 4. Enggak kena tuh bocah. Ini gak gerbiakan-biakan. Katanya nembiak juga gak kena. Padahal deket banget ini. Oke, kita coba tembak si Odo pakai pistol biasa. Lah, gimana caranya, Dok? Caranya gimana nih? Harus megang kah? Nah, waduh, mantap jiwa nih. Ini kita bisa sambil perang nih, Dok. Kita coba perang pistol deh. Coba. Kita slash skill dulu berarti. Eh, siap dong. Siap. 1, 2, 3. Ini baru-baru udah perang aja dah. Bukan ntar aja ya. Nunggu semua senjata, coy. Ini gue malah perang lagi. Mana tuh bocah? Nah, lo kan. Ini bocah nih. Cacing gaming. Mau kemana lo? Lu biasa lawan cacing, Dok. Biasa lawan cacing. Kok ini bocah jago gitu loh. Sabar. Kok gua kalah? Yaudah, apa-apa tuh. Kita lanjut aja ke senjata selanjutnya. Selanjutnya tuh gua punya golden pistol. Sama aja, coy. Golden pistol sama pistol biasa tuh sama. Jadi kita buang aja. Selanjutnya tuh ada shotgun. Lu di shotgun, Dok. Nah, ada shotgun, coy. Ini betulnya ribet dah. Kita game C, Dok. Ribet. Biar gua seganti-ganti peluru, kita game C aja. Nah, ini shotgun ini senjatanya nyebar. Nah, lihat. Pelurunya tuh nyebar, coy. Habis lo. Mati dong. Gua game C, Dok. Oke, kita coba ke villager. Coba dari jauh deh. Apakah mati? Kok dari jauh? Ajeger, nggak mati, coy. Biasanya tuh kalau SG dari deket tuh. Lah, ini anak villager. Ya, kasihan amat, Dok. Anak villager. Jangan, udah. Ya ampun, bocah galak amat. Yaudah, maksudnya. Gua kira villager gede itu. Ya udah, kita lanjut lagi, coy. Mana tadi anaknya, Dok? Ya, kasihan amat nih anak, Dok. Ini anak kasihan amat. Nyari orang tuanya. Di waduh.
Gimana dong, kita cariin apa gimana nih? Ampun deh, EPN harus penegi. Sorry Tong. Ya ampun, sorry Tong. Eh, tadi kekill. Ya ampun lu. Enggak sengaja, anaknya kekill sama si Odo. Emang ini agen Odo minta digeplak. Mamam lu. Yaudah, intinya SG kayak gini kan. Jadi tuh pelurunya tuh nyebar. Tuh bocah mati kenapa? Kena peluru SG gue pasti. Yaudah, kita lanjut lagi aja dok. Abis SG lu punya apa? SG. Itu apaan dok? Si Odo punya water gun. Waduh, kok mantep. Water gun coy, alias apa ini dok namanya dok? Tembakan air. Ini mainan kita kecil nih, tembakan air nih. Bodoh lah. Yaudah, kita coba damage-nya apakah sakit. Coba dok. Water gun. Enggak sakit ya? Satu darah coy. Satu lope. Ini peaceful kah? Normal kah? Oke. Tapi lumayan sakit karena ini bisa di-braided. Ya, gua enggak bisa braided tuh. Coba. Kan bisa di-braided. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Ini bocah malah mainan air, kasihkan lu habis lu. Dan ini airnya, wah, ini kelihatan bagus ya airnya ya. Enggak kayak hujan, coy. Kelihatan tuh lumayan bagus gitu loh. Yaudah, P10 dok. P90 nih, di mana-mana ada nih. Di PB biasanya ada. Nah, oh ini braided nih. Wah, braided coy. Tapi braidednya nggak terlalu sadis ya. Braidednya tuh masih biasa. Nah, ini P10 harusnya braidednya banyak nih. Tapi tipu-tipu nih dok. Yaudah, kita matiin emangnya. Ini emangnya bapaknya nih. Nggak tahu lah. Kita matiin nih coy. Bagus dok, braided dok. Tapi kayaknya nggak terlalu sakit ya. Kayaknya tuh nggak terlalu sakit. Coba lu ke gua dok. Sekali ya, sekali. Oh, samanya 2. 2 damage, tapi lebih sakit pistol oke deh. Pistol tuh 4 apa 3, ini cuman 2 coy. Tapi ini braided. Kita lanjut lagi dok. Gak terlalu demen gue P10. Selanjutnya lu punya pen. Ini ngapa ada aura hijau ya begini nih. Selanjutnya apa tuh dok? Selanjutnya lu punya pen ini. Waduh, ini apa nih? Minigun. Ini minigunnya gak braided juga. Minigunnya braidednya cuma dikit. Suaranya doang ini braided. Suaranya doang braided gitu. Tapi minigun ini udah. Tapi tembaknya satu-satu gitu. Suaranya banyak tapi nembaknya satu-satu. Tapi dibuka. Yaudah, kita lanjut lagi aja dok. Minigun kayaknya gak terlalu bagus. Suaranya doang dong banyak dok. Selanjutnya ada sniper. Ini cara ngekernya gimana? Sniper rifle harusnya bisa ngeker. Ini kok bisa ngeker dong? Lu tau cara ngekernya nggak? Apakah bisa ngeker? Bisa coy. Ini pake gradient biasa. Ini kayak senjata sama semua. Ini bener-bener tipu-tipu kita dok. Ditipu sama mod. Pencet cek. Ini bukan. Ini mah nge-zoom dok. Nggak pakai senjata ini juga bisa gua. Si kocak dah. Sama aja ya lah. Sama aja coy. Jadi kita nge-zoom pake tipu-tipu nih modnya. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Selanjutnya lu punya apaan? Gantian. Coba. Lu punya pen dok. Bentar. Gua apa tuh? Bentar, AWP one hit enggak? Coba AWP one hit apa enggak? Pala, incer para. Coba. Kagak kena tuh bocah. Wah, lumayan sakit tuh. Damage-nya tuh 6. Waduh, lumayan sakit itu AWP ternyata. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Selanjutnya lu punya pen. Ini kita main cepet aja dok, soalnya ntar kelamaan. Nah lo, ini flamethrower. Flamethrower ya namanya. Bisa ngeluarin api. Nah, tapi gak ngebakar dok. Tipu-tipu nih, apinya kecil doang. Lagi ditipu sama mod ini. Kayak kita dok do. Coba cari bahan buat bakar. Lu udah villager gak? Coba spawn. Kebakar semuanya. Habis lu pada. Pada kebakar lu pembiakar nasial. Yang satu habis amat nih. Udah villager gak salah apa-apaan juga. Kita bakar. Tapi gak sampai mati deh. Ini flamethrower. Senjatanya kok buluk-buluk gitu loh. Yaudah apa belah. Mau ngapain Odo? Eh apinya bisa kebawa begitu ya. Ini sama kayak air nih coy. Jadi hujan doang. Udah mentah. Iya udah, kita lanjut lagi aja coy. Hujan api nih. Waduh mantap jiwa. Bisa hujan api nih. Hujan. Mana hujan ya? Lah kok agak turun? Nggak bisa kelihatan dari atas coy. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Nggak terlalu bagus dok. Itu apaan? Ntar dulu. Aduh begituan man. Ntar dulu. Selanjutnya aku punya in blaster. Ini apa nih? In ke blaster. In tuh tinta ya dok.
Ink tuh tinta dan blaster itu nggak tahu apa. Tapi ini nggak pengeluarin asap. Mungkin ini buat ini kali ya. Ini cairan berbahaya gitu dan ini cairan berbahaya dan kita coba bakar si Honda. Coba deh bakar gue dong pakai ink blaster. Coba coba. Waduh. Gue jadi gelap coy. Waduh mantap juga nih senjata buat membutakan musuh. Tapi gue masih bisa ngeliat dok. Coba lu kena. Kalau Shodo kena coba coba coba. Lu korban. Nah kalau Shodo jadi item semua. Kalau gue masih ada tuh. Si Odo jadi item semua coy. Lagi kita lanjut lagi coy. Ini Inco Blaster. Damage-nya nggak terlalu gede. Tapi bisa membutakan Mojo ya. Terakhir kita punya ijo-ijo nih dok. Waduh. Dok ijo-ijo lu punya nggak? Kita punya Bazooka. Waduh. Kok suaranya keren amat. Ini Bazooka ya. Nah lo lu ngeker ke atas turun kan tuh Bazooka. Ini Bazooka nya masa turun ke bawah sih kocak gaming dah. Tapi itu tinggi kayaknya. Jeger. Waduh. Ini keren amat nih dok. Oh bisa blader juga. Bazooka nya terus ternyata bisa blader. Ini kita pembantaian massal nih dok. Waduh. Pembantaian massal jangan sampai kena chest. Ini chest nya udah gua rapiin juga. Malah kena lagi. Do jangan kena chest dok. Bocor bener. Yang jelas ini Bazooka. Dah lu coba korban seperti biasa dah do gantian lu korban gue pengen tahu damage-nya seberapa. Jadi ini bocah bakalan jadi corban. Mana corban? Corban dah. Tuh, 2 3. Lu diam dulu jangan banyak gerak apa? Kan lu jadi korban. Tuh 2 3 let's go juga dibilang jangan gerak kocak. Tuh 2 3 habis lu langsung mati coy. Dari darah Odo hampir penuh sampai langsung mati. Jeger. Waduh, one hit emang coy. Ini Bazooka emang harusnya si one hit gitu loh. Abis loh. Ini bocah jadi korban. Eh, ini harusnya malam tapi kenapa jadi berkabut begini dok? Waduh, ini gue ada di dunia mana nih? Gak tau lah, kita ada di dunia mana nih dok? Kok berkabut begini? Apakah ini dunia alien? Nih, sumpah ini gue jadi begini coy. Gimana dok? Bersilau begini kita. Apaan? Terus apaan lagi? Terus anu gak kelihatan dok. Kayak apa nih? Kayak di film-film. Lah iya kayak di film-film ini dok. Ini kita di dunia mimpi bagaimana nih? Lu diem ya? Iya gue diem. Coba. Mau apain? Mau ngapain dok? Ya ampun. Ini bocah lama-lama menghilang. Lama menghilang. Nih sekalian gue hilangin nih. Mamam lu. Waduh. Ini bocah pelan-pelan menghilang coy. Iya udah kita lanjut lagi aja. Do jangan do gue masih kreatif. Kita lanjut lagi. Ini senjata kayak udah habis. Enggak masih ada satu lagi. Satu lagi tuh kita punya Zeus Sword dok. Do Zeus Sword alias pedangnya Zeus. Nah ini betul kita nge-showcase di sini gak apa-apa dok. Gak apa-apa kali ya. Yalah. Zeus Sword coba lu keluarin villager. Atau lu geplak gue coba. Apakah harus langsung mati dong. Langsung mati jeng. Ya ampun. Gue kena cipratannya ya mati. Ini bener-bener berbahaya coy. Zeus Sword damage-nya berapa sih? Damage-nya tuh 9 dan ini tuh meleduk gitu loh. Coba gue. Coba lu kreatif ya? Apa enggak? Coba gue. Kok enggak mati Sword? Oh lu pakai armor ya? Sword pakai armor pakai kuat coy. Dan ini gue bikin speaker. Nah lo kok banyak. Wah ini datang dari dunia mimpi nih. Bener-bener ini kayak terlalu gelap jadi kita balikin aja. Yeay kenapa Odo kan emang udah terang tadi gue terangin kocak. Ambil TNT dan juga Flint and Steel dok. Gue lupa nggak ada Flint and Steel. Lu jangan dibeldugin semua kocak. Ntar ngelak lagi kita gimana sih lu? Coba beldugin. Coba nggak bisa pakai gituan. Nggak bisa Odo pakai Flint and Steel. Di film bisa, ini kan beda film sama beginian. Lagi di film kan gentong, Odo. Nah, lo meledak dah. Waduh. Mini TNT. Ini mini ya tulisannya. Mini TNT, coy. Berarti TNT kecil. Ajeger, ledakannya nggak terlalu. Ini lumayan sih. Bisa pakai TNT biasa deh. Selanjutnya ada Super TNT. Kita coba langsung aja meledugin. Ini Super doa, hati-hati. Nah, lo. Lumayan gede ledakannya. Gua sampai kena deh. Lumayan gede dan ya biasa sih dok. Gak kayak TNT yang waktu itu. Tapi ya lumayan lah ya.
Kita lanjut lagi aja. Tapi ntar lu seperti nanti gue pengen coba dulu di sini sambil terbang. Gue pengen lihat seberapa ceh. Bentar, kita sambil terbang. Coba lu nyalain dong, nyalain dong. Coba lu nyalain gua terbang. Oke. Dah. Udah lu mesti jadi korban enggak apa-apa. Awas, hati-hati. Jeger. Nah lo kan. Lumayan sadis kok digabung coy. Untung CS gua enggak ampar-amparan. Kita lanjut lagi dong. Do. Lanjut lagi. Selanjutnya gua punya namanya Mega TNT. Sindo. Coba Mega TNT, coy. Kayaknya harusnya sih lebih besar dari Super TNT. Harusnya sih lebih besar. Kok lama meleduknya gitu loh. Oh, sama aja cuy. Sama aja kok digabungin tadi. Cuman ya ini lumayan lah ya. Tapi gak terlalu dalam cuy. Ini bocah ngapa biakar diri lu odok. No, ada air no. Nyemplung. Si kocak. Iya udahlah, ini TNT udah cuma ada 3 cuy. Super TNT, Mini TNT, dan Mega TNT. Ada dinamit juga. Jeger lah, kok meledak cuy? Di bawah laut tetap meleduk dah. Betulin lautnya mantap juga warna biru. Jeger. Lu nembak kapan sih odok? Oke dok, ini motor tuh tinggal dikit lagi. Selanjutnya sebelah sini kita punya beberapa barang nih. Lu ambil do. Lu ambil. Ini bocah kenapa? PVP. Oh iya PVP, lupa ya. Senjatanya udah gue buang semuanya dok. Ya udah bentar gue ambil dulu. Udah gak apa-apa, PVP nanti aja terakhir dok. PVP nanti aja terakhir, lu ambil sebelah sini nih semua barangnya. Lu ambil. Oke. Di sebelah sini tuh kita punya beberapa mineral coy. Jadi contohnya tuh ada ruby mineral, terus ada lapis. Lapis sekarang bisa kita buat armor, buat sword dan sebagainya. Dan juga emerald bisa kita buat coy. Ada pedang emerald dan sebagainya sekarang, dan ada juga copper. Ini bocah ngelempar apaan? Gua lagi ngejelasin juga lo ngelempar apaan itu dok. Waduh, ini ada copper juga bisa dibikin semuanya. Ini ada blok baru, jadi ada copper, ada ruby yang baru, dan semua jenis gituan bisa dibikin armor, termasuk kayu ya dok. Kayu bisa dibikin armor coy. Jadi begini. Iya udah, dan selanjutnya nih kita nggak usah showcase, yang jelas kita unjukin aja pedang lapis lazuli. Coba dok, lihat. Nah, terus pedang emerald, lo punya? Nah, ini nggak apa kita buangin. Terus pedang copper warna oranye, mantap jiwa nih. Kayak permen warna-warni. Terus lol sword, ini lol sword apa nih? Coba lo korban dok. Lo korban, lo kan pakai armor, gimana sih? Nah, ngaruh sesuatu nggak? Ngaruh. Ini ada sharp stick. Ini bocah ngebiaya gelapan dari tadi dia. Oh batu, waduh. Ini kita tawuran ini dok. Kita jadi bisa tawuran nih. Kok ini gue gence gitu loh. Nah ini kita jadi bisa tawuran nih dok. Waduh, ini sakit gak sih coba? Nah lo lumayan sakit dong. Ini kita bisa tawuran dok. Habis lo tawuran bos. Mati tuh bocah. Ternyata gue jago coy. Eh batunya bisa dipungutin lagi dok. Batunya tuh bisa dipungutin lagi, lumayan. Perang lagi, siap. Ntar lu, gue mati dulu dah. Kita biar darah seimbang. Siap dok. 1, 2, 3. Habis lu. Suruh jago nih. Waduh, ini bocah ngapa main smoke? Oncom. Lu main smoke aja. Oh iya, betanya masih ada smoke ya. Gue lupa nge-showcase tadi, coy. Sebelah sini tuh ada smoke ya. Ampun, nih bocah jangan pakai meldiak, kocak. Udah mati lu, belum. Lu curang pakai armor dong, gua enggak ada armor kan. Kocak. Ini gua ngumpet di smoke kagak ngaruh lagi. Udah mungutin batu air lu dah. Ya hancur lagi nih ya. Lu lagian lu pakai apaan tadi kocak, hancur tuh chestnya. Si kocak pakai TNT bukan pakai inian coy, pakai bom ginian ya. Tuh kocak ngerusuh aja nih ada barang-barang odoh yang buat kita showcase. Dihancurin sama si kocak. Orang habis batu gua. Ya udah jangan gua usah pakai gituan, batu pungutin lagi. Yo lang babla, kita lanjut lagi aja, coy. Selanjutnya lu punya apa, dok? Oh, lu narik gua ini ya. Ini bisa buat narik, coy. Nah. Bisa buat tarik-tarikan. Ini cocok buat mini game yang kemarin. Zep. Zep. Nah, bisa narik ke belakang, coy. Mantap jiwa. Ntar lu gua selanjutnya, dok. Nih yang jelas ini iron hook dan ini lumayan sadis. Nah. Ketarikan tuh lumayan sadis coy. Waduh. Ini betul udah malam lagi ya.
Selanjutnya gue punya rainbow torch. Nah, torch warna-warni ngedisco kita do ngedisco kita. Lu goyang odo kentang mulu lu. Waduh. Sin do goyang, lo goyang do. Goyang ya ampun enggak bisa ini ya. Enggak bisa do. Mau joget nih bocah enggak bisa. Apaan ya ampun bisa ternyata. Yaudah. Udah do. Ya ampun ini malamnya kenapa begini ya? Nggak tahu lah coy, yang jelas ini kita punya rainbow torch dan ini tuh asik banget torchnya. Bisa bercahaya dan juga bisa bikin odo goyang. Goyang odo kentang lo. Bodohlah, kita lanjut lagi ya, Dok. Selanjutnya ada copper bucket, nggak penting juga bodo amat. Selanjutnya ada mint apa? Ini nambah sesuatu kah? Nambah haste. Oh, tambah cepet gue coy. Apa enggak? Kok? Oh iya, tambah cepet. Tambah cepet tapi ya lumayan lah ya, nggak terlalu cepet coy. Nah lo, rainbow apple tuh nambahin banyak efek dan juga lope-lope gue jadi banyak coy. Mantap jiwa. Ini apa nih? Extra joss lah. Iya. Ini ada extra joss dok. Haste soda. Waduh. Wah bisa lari cepet kita bener-bener nih. Extra jossnya bener-bener manjur coy. Gua kira cuman ini doang ternyata manjur ini do extra josh. Yaudah, yang jelas ini bisa bikin kita jadi kayak the plus pakai p the plus. Kita lanjut lagi nih rainbow apple udah tadi datang bendara coy. Terus ada hammer itu tuh palu dok, damage 6 dan ini buat apa nih hammer? Hancurin semua blok kayak jadi cepet. Itu apa dok? Nah itu apa dok? Kok ngeluarin suara? Itu apaan? Ampun dah. Kok ada suara? Tuh kan? Kok ada suara begitu? Si kocak. Ini apaan dok? Jem. Si udah dapet something. Rampel dust. Lah kok gua gak ngaruh? Ini apaan dok? Kok lu ngaruh? Gua gak ngaruh. Di gua. Oh di Odo ada suara ya? Oh ini mungkin buat ngasih kode kali dok. Es cendol. Bodoh lah. Kita minum es cendol biar bisa jump boost coy. Jadi lompatnya itu lebih tinggi, tapi kayak nggak harus sama aja. Mungkin lebih tinggi coy, tapi gue nggak terlalu ngerasa, iya lebih tinggi deh. Golden anvil, nggak penting juga ini dia nih. Golden anvil, terus juga ada kacamata buat nganu. Nah lo, gue jadi ganteng. Ini bocah ngapain main asap dah? Oncom, lu jadi main asap? Oh bukan, ini apaan dok? Kok bom asapnya bisa tenggelam begini, mantep amat. Cepetan, ini udah lama. Nah ini mungkin terakhir. Terakhir tuh kita punya ini nih, baju wood dan juga baju batu. Lu ambil baju batu dok. Gua ambil baju wood. Baju wood udah lu pake. Ribet dah. Oke, baju wood. Nah lo, gua jadi nyamar pohon. Gua nyamar jadi pohon. Gimana sih gua? Gua jadi nyamar pohon dong. Coba kita nyamar di pohon ini. Ya enggak ngaruh lah kocak. Sini dok. Apakah lu bisa nyamar jadi batu? Coba lu tengkurap di batu deh. Ini biasanya si Odo ngaruh nih. Coba lu tengkurap di batu, apakah ngaruh coy? Si Odo bakalan jadi gak kelihatan. Tengkurap Odo bukan joget. Tengkurap nah. Tuh bocah bener-bener gak kelihatan coy. Kalau nyamar jadi batu. Jadi kalau kita ngeliat dari sini misalnya jalan kan gak kelihatan tuh bocah. Tapi kalau kita perhatiin nih bocah. Aneh juga nih begini. Do. Nih bocah bunuh diri. Jeger, mati enggak dong? Masih hidup ya? Game chat dia. Iya, udahlah kita udahan aja, Dok. Dadah kayaknya udahan aja. Ini dia lu pakai apaan, Dok? Ya ini kok tembakan gua enggak bisa gitu loh. Enggak apa-apa, kita pakai bom aja. Pakai bom aja. Waduh, gua dibutain dong. Ngapain butain gua, Dok? Ngapain butain gua? Ya, gua nyemplung lagi sini. Nyemplung lagi gua ke got dah. Senjata gue gak bisa dok. Senjata gue. Waduh ini bocah kok sadis. Sabar tepan dok. Mamam. Gue pakai bom aja lah ya. Tepan do. Tepan. Oke. Terus dok. Mamam tuh bom. Waduh gue jago juga pakai bom. Ini udah bakal kesini. Kita bakalan. Nah. Terus bom gue masih banyak dok. Mati gue. Ya udahlah gue kalah dok. Senjata gue tuh gak mau nembak. Kenapa nih kayak salah ngambil peluru gue coy. Gimana dah. Oh lupa gue taruh sini harusnya. Ya udahlah udah dok malam. Udah kelamaan ini. Udah kelamaan dok. Lu gak percaya. Udah kayak si kocak. Lu gue bahas syoka juga lu. Ya udahlah dok. Udah. Dan kayak mungkin segini aja lah episode gue kali ini.
Sampai jumpa di next video. Bye bye. Kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya biar kita lanjutin mau showcase-nya terus. Habis lo gembel.